Yo, welcome back. Ya, kembali saya Sob. Bersama saya VGamer619. Ya, kali ini saya di akun Autobot Sob. Namanya Abu Sob, akun Autobot. Kita kali ini akan membuka alternatif faction kristal atau dengan kata lain membuka kristal Decepticon di akun Autobot. Kali ini kita buka aja sob, kristal bintang 3 aja. Kita claim dulu kristal bintang 3 Decepticon di akun Autobot saya sob. Coba saya claim aja beberapa sob. Ya kayaknya udah 5 ya sob. Ya kita langsung menuju Space Bridge. Kita cari tadi di mana sob kristalnya. Mungkin ada di pojok sob. Ya, ini dia sob. Udah ada 5 ya sob. Kristal bintang 3 Decepticon di akun Autobot atau alternatif faction kristal bintang 3 sob. Ya. Sebelum kita buka kristal ya sob, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video berikutnya dari VGamer619. Check it out. Ya, langsung aja sob, kita mulai opening alternative faction kristal kristal Decepticon di akun Autobot sob. Ya, kita udah siapkan tadi ya sob 5 kristal bintang 3 Decepticon di Space Bridge nya Autobot. Langsung aja kita buka kristal bintang 3 yang pertama sob. Langsung buat baru sob. Wah, dapat Mind Whip bintang 3 sob. Lumayan bisa digunakan untuk dispatch mission nantinya sob. Lanjut ya, kristalnya ada di pojok sob. Kita buka kristal bintang 3 yang kedua sob. Langsung aja buat baru lagi. Nightbird bintang 3 sob. Lumayan. Lanjut kita buka kristal yang ketiga. Ya, dapat offroad salah satu dari Stunticon. Ya, lanjut coba ke kristal yang berikutnya, kristal bintang 3 Decepticon di Space Bridge nya Autobot. Ya, cuma duplikat Skywalk. Gak apa sob. Lanjut ke kristal yang berikutnya. Apakah ternyata bot baru lagi sob. Dapat apa itu sob? Kickback bintang 3 Insecticon dari Decepticon ini sob. Ya, dari 5 kristal bintang 3 dapat 4 bot baru sob, mantep banget. Kalau di alternative faction memang masih besar sob kemungkinannya untuk dapat bot baru.
Ya, berikutnya saya coba Free Crystal aja, Sob. Free Crystal Decepticon di akun Autobot. Kita buka 10 ya, Sob. Nah, cuma dapat Battle Booster, Spark, Duplikat Swindle, bintang 2 aja. Ini lumayan, serpihan premium kristalnya, Sob. Ternyata abut baru muncul, Sob. Apa itu? Ad Face. Bintang 3, Sob. Mantap. Dari Free Crystal, dapat bintang 3. Lanjut. Lumayan. Dapat bintang 3 Ad Face dari Free Crystal. Ya, coba 10 lagi, Sob. Free Crystalnya. Ya, dapat Orbital Strike, Blue Crimson, Dinobotu. Metal Booster aja. Cepat. Barikade. Octon. Duplikat aja, Sob. Ya, berikutnya coba Free Chip. Free Combat Chip Decepticon, Sob. Di akun Autobot aja, jangan lupa. Ya, kita coba buka 10 dulu, Sob. Apakah bisa dapat combat baru? Ya, cuma duplikat. Ini, Sob. Combat baru. Lumayan dapat Frakas bintang 3. Tombol duplikat bintang 2. Frakas lagi. Baru lagi, Sob. Glip bintang 3, lumayan, Sob. Cukup bagus ini, Sob, Glip. Slugfest bintang 2 aja. Baru lagi, Sob. Bintang 2 Roller Force, lumayan. Dapat Frakas, Glip, dan Roll Force. Nggak coba lagi, Sob. Free combat chipnya. Kita buka 10 lagi. Apakah masih bisa dapat combat baru lagi, Sob? Dari free combat chip Decepticon di akun Autobot. Nggak cuma duplikat. Roller Force, bintang 2. Calibus, bintang 3, Sob. Duplikat aja tapi. Ravage. Shattered Guts Ravage. Ravage lagi. Ya, cuma duplikat aja, Sob. Ya, berikutnya apa lagi, Sob? Ya, coba Free Crystal lagi aja, Sob. Siapa tahu dapat bintang 3 lagi atau bintang 4. Kita buka 10 lagi, Sob. Free Crystal Decepticon di akun Autobot. Ya, cuma Spark 1000, Spark lagi. Battle Booster Blue Crimson. Ya, duplikat Snapdragon. Ya, cuma dapat satu aja, Sob, buatnya, dan duplikat. Ya, coba lagi Free Crystalnya. Kita buka 10 lagi, Sob. Ya, cuma Spark dan Battle Booster, Sob. Belum dapat buat, Sob. Ya, Dinobot 2, bintang 3, duplikat.
Beast Wars Megatron sedang dibaca sob. Ya, coba lagi sob, Free Crystal Decepticon-nya. Buat baru Runabout bintang 2 aja sob. Ada pistol kecil sob. Ini counterpart dari Blur. Lanjut. Betul lagi. Glitchling bintang 2 aja sob. Lumayan. Spark Orbital Strike. Ya lumayan sob, dapat Planoval dan Glitchling. Ya kayaknya udah cukup sob untuk video kali ini. Membuka alternatif faction crystal Decepticon crystal di akun Autobot sob. Dan dapat banyak bot baru tadi dari bintang, dari kristal bintang 3 sama free kristal dan juga free combat chip Decepticon. Ya, jangan lupa tetap saksikan video di channel Fakegamer 619 sob. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sob. Dan tunggu juga video selanjutnya yang pastinya tambah menarik dan tambah keren. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next time.